Nah, nih. Satu murku sunung begitu mukanya, kenapa? Gimana? Masih bingung? Iya nih, aku lebih baik mengerjakan pertanyaan matematika integral daripada harus jawab pertanyaan istriku. Interval kali. Ini apaan sih tiba-tiba jadi matematik? Istriku, dia minta hadiah pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 tahun. Ada usul nggak? Halo, Mi. Halo, Pi. Pokoknya Papi itu jangan lupa ya, buat besok. Papi harus kasih kado yang spesial buat Mami. Kalau enggak, Mami bakalan pulang ke Solo. Ke rumah Ibu. Ya, Mi. Minta apa dia? Gimana, Bal? Ada usul enggak? Ya, spesial. Ya, elah, itu mah gampang buat Bal. Oh, coba lo kasih perhiasan, batu akik. Udah, tapi dikembalikan. Martabak spesial, enggak? Udah tak kasih, malah marah-marah. Gue punya ide nih. Lo tunggu di sini ya. Gue mau opang ke rumah Mbak Mawar. Kita tanya dia, dia sebenarnya sukanya apa. Gue sih kagak mau, gue mending di sini, jauh, Bal. Itu gue minta lo boncengin gue. Naik motor lu ya? Setatang dari sini aja ya. Aduh, gue capek banget nih nyela-nyela mulu. Iya, udah. Gue lanjut ya. Iya. Mul. Udah, gak usah. Gak usah. Gak perlu begitu-begitu. Mau beli ini doang kok. Terima kasih ya. Wah. Boni jago, lu menang mulu. Ya dong, Boni. Jagonya kalau Om Iqbal mah gak jago. Yeah, dia mah jago main doang, Bray. Main bola kalah sama gua. Main bal kalah kan lu? Oh, kalau main bola mah Boni gak suka, gak seru. Mama Awar. Yo. Ada Bang Opang sama Mas Iqbal. Ini nemenin Boni main PS. Dengar ini ya, mau ulta nikah yang ke-10. Iya. Oh gitu. Mas Mulya yang cerita. Ah? Enggak, biasa kalau berita mah ngeder kemana-mana. Kantor, nyebar. Kalau udah kayak gini, besok minta hadiah apa? Kalau aku sih pengennya kado... Kok jadi pajangan? Disuruh Mas Mulya. Oh, enggak. Enggak ah, aku gak mau ngasih tahu. Bilangin ya sama Mas Mul, kalau mau tahu kadonya apa itu ya tanya sendiri, jangan suruh orang. Ya udah deh, aku masuk kamar dulu ya. Iya. Dah, selamat main. Iya. Mak lu mau ada apa ya? Mungkin mobil. Oke, cek. Oke. Ini Pak helmnya. Lama banget sih, Mas. Kemana aja sih? 5 menit, Pak. 5 menit juga lama. Hei, hati-hati lo, buat motor. Oh, yang dapet gimana? Sabar. Nama saya Gondo, bukan Sabar. Lama banget. Mbak Asna. Dek. Dek, liat Iqbal gak? Mas Iqbal? Tadi belum lihat. Coba telepon aja. Udah, dari tadi gue udah gue telepon. Gak diangkat? Enggak. Udah gue WhatsApp juga gak dibales. Dibaca ya. Baca kan? Baca sih. Mas Nak, bacarin tuh. Salam Josh. Kamu ketemu kok tadi. Mas Nak tuh serius gak sih sama Josh? Rahasia dong, Dek. Kalau gue sipin lagi. Kasian, Mas Iqbal.
Siang kenapa? Ya kasihan dong Mbak. Kalau Mbak Asna nih ya jadian sama Josh. Terus Mas Iqbal gimana? Udahlah deh, nggak usah mancing-mancing. Ah. Mbak Dek. Mbak Asna. Sarah, tadi dicariin tuh sama Josh. Oh, Mbak Asna ketemu. Salam katanya. Kalau ketemu lagi, salam balik ya Mbak. Just telepon. Bentar ya Mbak. Halo Josh. Iya sih. Gimana? Katanya suka sama Josh. Kok malah salamin ke Mbak Sarah? Yang bilang gue suka sama Josh siapa sih Dek? Ya dia jadi bingung deh. Bikin gosipnya apa ya? Dasar. Kamu sebagai driver ojek seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik dong. Yang saya lakukan itu sudah sesuai SOP, Pak. SOP. Bilang saya yang bikin, SOP-nya salah. Bobby! Ngapain sih marah-marah di depan rumah? Ayo masuk. Iya, Mi. Iya. Kalah galak. Jangan-jangan nama istrinya Mawar. Gimana nih? Kasih tau mul kagak? Iya kasih tau lah. Ya lu kagak kasihan dipalakin Mbak Mawar mobil? Iya juga sih. Ya cuman apa gimana lagi? Tau lah gue. Kita kan mesti ada persiapan. Kalau anaknya pengsan bagaimana? Ya lu jangan mikir macem-macem. Udah. Jadi lu gak mau kasih tau nih? Udah gue yang bilangin dah. Aku yakin istriku itu baik. Kalau tidak baik, dia tidak akan memilih aku sebagai suaminya. Dan sekarang aku juga akan membuktikan bahwa aku baik. Dengan memenuhi keinginannya, mendapatkan hadiah spesial untuk hari ulang tahun pernikahan yang ke-10.